Hai, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan Mama Aksara. Kali ini Mama Aksara mau bikin kue coklat ketagih yang lagi viral. Ini bikinnya gampang banget, ekonomis juga, tanpa disisi atau coklat batang, udah bisa bikin kue coklat ketagih yang lagi viral ini. Yuk saksikan terus videonya, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Nah, pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur ayam utuh, usahakan telurnya yang suhu ruang. Lalu tambahkan 90 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok TSP. Untuk SP-nya bisa diganti dengan TBM ataupun opalet ya. Nah, selanjutnya keempat bahan ini kita mixer sampai mengembang, kental, putih, dan berjejak. Nah, ini sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak ya teman-teman. Selanjutnya, tambahkan 70 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 7 sendok makan dan 20 gram coklat bubuk atau setara dengan 2 sendok makan ya. Nah, ini kita mixer lagi, tapi sebelum dinyalakan mixernya kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya ketika dinyalakan mixer, tepung dan coklat bubuknya gak berhamburan ya. Nah, kalau udah agak tercampur, baru kita nyalakan mixernya. Dan ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Mixer sebentar aja, cukup asal tercampur rata aja ya. Setelah tepung dan coklat bubuknya tercampur, selanjutnya masukkan 50 ml minyak goreng, 2 saset kental manis coklat, 1/2 sendok teh secukupnya pasta coklat ya. Ini opsional, kalau misalkan teman-teman gak ada boleh di skip ya. Nah, ini kita mixer kembali sampai tercampur rata menggunakan kecepatan rendah. Nah, kalau udah tercampur rata, terakhir tinggal kita masukkan 50 ml susu cair rasa coklat atau teman-teman bisa menggantinya dengan SKM atau kental manis yang ditambahkan dengan air ya. Ini setara dengan 8 sendok makan susu coklat. Kita mixer lagi sampai susu coklatnya tercampur rata. Nah, kalau dirasa udah tercampur rata, lanjut kita aduk menggunakan spatula ya, supaya lebih tercampur. Nah, kalau udah tercampur, ini adonannya udah siap digunakan. Selanjutnya siapkan loyang. Untuk loyang di sini aku menggunakan ukuran 18 x 18 cm. Ini bagian bawahnya sudah dilapisi dengan kertas roti ya. Nah, sekarang kita olesi dulu menggunakan margarin tipis-tipis aja. Kalau udah diolesi margarin, tinggal kita tuang semua adonannya tadi. Nah, setelah itu kita hentak-hentakan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini adonannya udah siap dikukus ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Kukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Untuk tutup pancinya jangan lupa dilapisi kain atau serbet supaya uap airnya gak masuk ke dalam. Setelah dikukus selama 25 menit, ini kuenya udah mateng ya, tinggal diangkat dan kita biarkan sampai agak dingin terlebih dahulu, baru setelah itu kita keluarkan dari loyang. Nah, kalau udah dingin, sebelum dikeluarkan dari loyang, bisa kita sisir dulu ya pinggirannya supaya agak lengket ke dasar loyangnya. Nah, setelah itu kita keluarkan dan untuk kertas rotinya kita buka ya teman-teman. Nah, lanjut kita siapkan kertas roti kembali, kita bentuk seukuran loyangnya, lalu kita tutup seperti ini ke dalam kuenya.
Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke dalam loyang ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat lapisan kedua, siapkan panci, kemudian masukkan satu bungkus Nutrigel plain ukuran 15 gram. Lalu tambahkan 10 gram tepung maizena atau setara dengan 1 sendok makan, 20 gram coklat bubuk atau setara dengan 2 sendok makan, kemudian 500 ml susu coklat cair, satu saset kental manis coklat. Tambahkan juga secukupnya pasta coklat. Ini opsional, kalau misalkan nggak ada bisa di skip ya. Dan terakhir, 1 sendok makan margarin. Ini langsung aja kita aduk rata. Setelah itu pindahkan ke kompor, masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Sebaiknya sambil terus diaduk-aduk ya, supaya tidak menggumpal dan tidak gosong di bagian bawahnya. Nah, ini kita masak sampai mendidih seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa dimatikan api kompornya, kemudian diaduk dulu sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Setelah itu angkat dan tuang ke dalam loyang yang sudah berisi kue coklat tadi. Nah, setelah dituang semua, ini tinggal kita tunggu sampai set atau mengeras ya teman-teman. Nah, ini kalau udah dingin bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat set ya. Nah, ini udah set ya teman-teman. Ini udah aku keluarkan dari loyangnya. Setelah itu kita buka dulu ya kertas rotinya. Nah, ini kue coklat ketagih viralnya udah jadi ya teman-teman. Tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Ini sangat menggiurkan, tampilannya cantik banget ya. Nah, ini aku potong 3 bagian dulu seperti ini. Kalau udah dipotong 3, kita potong-potong lagi menjadi 8 bagian ya. Jadi totalnya ada 24 potong ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya icip-icip ya teman-teman. Masya Allah, ini tampilannya cantik banget. Perpaduan warnanya menarik banget ya teman-teman. Nah, ini untuk teksturnya juga lembut banget. Langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Manisnya pas. Teksturnya juga lembut ya. Nyoklat banget. Pokoknya ini mantap ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.